Mak Azrif dari kelas 3 DAP. Hari ini saya akan buat senaman Tabata. Satu sesi senaman Tabata memerlukan 4 minit sahaja dengan 8 jenis gerakan. Anda boleh memilih apa-apa gerakan, sama ada yang sama atau berbeza. Untuk video ini, saya hanya melakukan 4 gerakan sahaja. Saya menggunakan iringan muzik Tabata dengan kiraan masa yang ditetapkan. Sebelum memulakan senaman Tabata, kita hendaklah memanaskan badan terlebih dahulu. Gerakan pertama, jumping double punch selama 20 saat. Rehat selama 10 saat. Gerakan kedua, jumping jack selama 20 saat. 3, 2, 1, go! Stop! Rehat selama 10 saat. Gerakan ketiga, plank selama 20 saat. Pastikan lutut tidak kena di lantai. Kaki kena lurus. Stop. Rehat selama 10 saat. Gerakan keempat, push up selama 20 saat. Selama 10 saat. Anda boleh teruskan 4 gerakan tadi jika anda ingin melakukan 8 gerakan. Sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Bye.